Halo guys, kembali lagi di channel gue, di channel Arian Firdaus. Di video kali ini, gue mau ngasih tau ke kalian atau mau ngasih tutorial ke kalian gimana caranya melihat subscriber kita ya guys. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja lah ya ke videonya. Nah, seperti yang gue bilang di awal video, jadi gue tuh mau ngasih tau ke kalian atau mau ngasih tau tutorial ke kalian gimana caranya melihat subscriber kita ya guys. Nah, jadi melihat subscriber itu jadi kayak salah satu fitur gitu yang ada di YouTube Studio atau YouTube Studio Beta gitu, yang di Google ya, yang pastinya bukan yang aplikasi. Nah, jadi itu salah satu fitur di mana kita tuh bisa ngelihat subscriber kita ya guys. Jadi misalkan kalau kalian tuh mau sub atau apa sih subscriber to subscriber akunnya gitu lah ya, nanti aku kasih tau di sini akunnya begitu. Nah, kan ini tuh metodenya tuh kita tuh nge-subscribe ke channel orang dan channel orang lainnya tuh subscribe ke channel kita gitu ya guys. Nah, kita juga pasti kayak khawatir gitu, kita udah subscribe ke channel mereka tapi merekanya takut gak subscribe ke kita. Jadi fitur ini tuh berguna banget buat ngecek dia tuh udah nge-subscribe channel kita atau belum ya guys. Nah, jadi gitu lah ya fiturnya. Sama ini juga di fitur ini tuh bisa ngelihat subscriber kita tuh sejak kapan nge-subscribe-nya gitu. Sama apa sih namanya tuh? Kayak jadi subscribernya tuh bisa dilihat dari yang paling lama sama yang paling terbaru juga. Sama bisa dilihat jadi sama yang subscribernya terbanyak. Jadi misalkan siapa tahu aja ada YouTuber yang nge-subscribe kalian gitu kan. Nah, jadi segini aja lah ya penjelasannya, maaf bang kalau belibet. Oke, jadi sebelum ke tutorialnya, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel aku dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah sini, diklik sampai warnanya jadi abu-abu ya guys. Sampai nyalain juga loncengnya supaya video baru dari aku kalian tahu. Oke, sama jangan lupa juga untuk like, comment, share dan subscribe. Oke, ya udah segitu aja lah ya. Jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, jadi ini udah ada di dalam layarnya ya guys. Nah, jadi yang kita butuhkan cuman aplikasi Google Chrome ya guys. Cuman kalian juga bebas mau pakai aplikasi apa aja, cuman yang pasti browser ya guys. Dan di sini aku pakainya Google Chrome ya guys. Nah, kalian tinggal buka aja Google Chrome. Betul mah banget ya kalau berisik. Aduh, ini kehomin dulu. Oh, udah. Eh, kita besarin dulu aja. Nah, kalau udah di tampilannya, kalian tuh tinggal search aja YouTube Desktop. Kita ketik aja ya, yang lewat situ, YouTube Desktop. Oke, kita search aja. Nah, kalau udah, kalian klik aja yang paling atas nih ya, nanti buletin. Nah, terus kalian scroll aja ke bawah, terus ke lanjut studio. Betul, ini tuh cara terbaru ya guys, bukan cara yang lama. Jadi udah beda lagi kalau cara yang lama sama cara yang terbaru, oke? Okay? Ini tuh terbaru 2020, anjay. Nah, jadi ini udah masuk ya guys. Nah, jadi ini tampilan awalnya ya guys. Ya, pokoknya ini tuh kayak tampilan performa video, berita, analisa, dan lainnya. Nah, untuk ngelihat orang yang subscribe kita, kalian tuh tinggal lihat aja nih yang di paling kanan, yang subscriber baru yang 90 hari terakhir, kalian tinggal klik aja lihat semua, oke? Okay? Nah, ini tuh dari 90 hari terakhir ya guys. Kalian juga bisa atur dari yang 7 hari terakhir atau sepanjang waktu. Aku mau sepanjang waktu aja. Oke, terus kita scroll ke bawah. Tuh, ini tuh kan ada Indra siapa lah pokoknya itu yang nge-subscribe aku atau nge-subscribe gua lah ya. Nah, kalian juga bisa terus di next gitu siapa aja yang subscribe kita. Tuh, ini tuh dari 11, dari 20, dari banyak. Betul, ini tuh yang nge-subscribe kita tuh gak bisa kita lihat semuanya ya guys. Soalnya ini tuh kan kayak ada di fitur YouTube tuh kayak ada yang bisa ngesembunyiin kita nge-subscribe siapa ya guys. Jadi kalau ada yang ngesembunyiin, kalian tuh bisa kalian tuh gak bisa ngelihat dia tuh nge-subscribe kita ya guys. Jadi ya maklumin aja ya guys. Nah, ini tuh yang bisa dilihat tuh orang-orang yang ngebuka itunya ya guys, yang ngebuka channelnya, yang di subscribe-nya gitulah ya pokoknya.
Di sini juga bisa lihat dari yang subscribernya paling banyak ya guys. Tuh ini yang 7 hari terakhir orang yang subscribe kita tuh. Ada PS Gablek, Ono Niha Cover gitu. Ya punya makasih banget yang udah subscribe ya guys. Itu support terus sampai 300 subscriber ya guys. Ini kita juga lihat dari ini, ini tuh ada fitur sama di sini juga ada tulisan hanya mencakup pengguna yang telah mengubah sistem subscribernya menjadi publik. Nah jadi, nah seperti yang aku bilang dari awal gitu juga. Jadi yang bisa kita lihat tuh orang-orang yang ngepublikin subscribernya gitu lah ya. Dari sini juga ada tanggal subscribe. Nah ini nih si Indra Auto TV. Nah dia tuh nge-subscribe channel aku tanggal 22 Juli 2020. Sama dia juga subscribernya udah 2000 ya guys. Nah ini juga udah 2000. Nah biasanya ini tuh yang subscribe aku tuh biasanya sub gitu ya guys. Jadi kayak komen di YouTube gitu lah ya. Nah jadi gini lah ya. Aduh itu notifikasi lagi. Nah jadi segini aja lah ya tutorialnya. Dadah. Nah segitu dulu aja video dari aku. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Buat kalian yang suka videonya jangan lupa untuk like, comment, share dan ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya guys. Dan juga loncengnya supaya video dari aku kalian bisa tahu. Okay. Nah jadi segini aja ya guys video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.